Halo-halo, saudara-saudara kakak semua. Saya nama Andy. Hari ini saya nak review satu kereta Nissan Rivina 1.6 tahun 2015. Ini yang untuk facelift modern dia. Depan belakang lampu ada line sikit. Okay, so yang ini kereta, owner main kereta, suruh I buat video, tolong dia jual ini kereta. Okay, mari kita tengok dia main kereta macam mana. Jom. Okay, so I nak jaga sini. Yang ini kereta, untuk owner main kereta, semua original lagi. Langsung tak ada buat apa balang lagi. Okay, sekarang kita tengok interior dalam dekat luar macam mana. Okay, let's go. So you boleh nampak depan dia main lampu, sama skirting, sama sekali full set ada. Okay, kita sekarang pelan-pelan. Sini ada langgar sikit lah, ada cara-cara sikit. Okay, so line so far okay, tak apa-apa. Sini ada lagi sikit, kemis sikit sini. Yang ini kereta original cap lah. Dia lim dia pun suatu tukar lah. Nanti kita tunjuk tengok lah. Sekarang kita tengok condition body dulu. Okay, so far belakang tak apa-apa. Okay, clear. Skirt semua sekali ada. Impound mail skirt dia. Okay, lampu dia belakang pun ada lain sikit lah. So you boleh nampak lah. Yang sini so far okay. Banyak sikit-sikit cala-cala lah. So far sini ni balang lah, semua boleh kasi polis ni. Okay, so kita nampak dia main lampu semua ori ni. Nampak tak? Ada jadi sikit kuning lah. Kalau you jadi, kita boleh tolong you kasi polis pada lah. Itu tak ada masalah, itu boleh hilang. Nampak? Impau. Okay, salong so far semua sekali okay. Lampu sini pun so far okay juga. Tak ada pizza, tak ada apa. Okay, yang ini 1.6 dia memang tak ada spotlight lah. Ini nak kasih tahu. Okay, so cermin ada pizza tak? So cermin so far okay. Saya tengok macam ni, okay, tak ada pizza, tak ada apa-apa. Atas mumum okay, atas so far okay juga. Semua cantik juga. Okay, so kita tengok dia pakai tayar macam mana. Lin dia memang owner suatu kar lah. Dia pakai 195, 60, 15 enjin. So far tayar ada lagi lekat 20% sampai 30% lah. Banyak lagi lah so far. Okay, dalam tutup tempat semua sekali ada. Okay, so kita tengok belakang. Oh, belakang tayar baru macam ni oh. Tengok, good green lah. Okay, belakang tayar ada lagi lekat. Wah, ini belakang memang banyak. 50% sampai 60% memang ada. Okay, okay, so belakang dia tak ada pakai disc ah, dia pakai lam je ah. Okay, okay, so kita tengok dalam. Okay, so sekarang kita tengok untuk dalam. Nampaklah dia punya seat so far semua okay juga. Tak ada masalah banyak-banyak, semua clear. Okay, so sini ada cara-cara sikit je lah. Ini untuk kotor lah, ini bukan cara lah. Oh, okay. So tengok tutup tempat sama juga. Nampak sekali, semua clear. Tak ada masalah apa-apa, semua clear. Okay, carpet dia bawa, dia memang ini yang dia taruh lah. Dia original bawa lagi cantik ni. Okay, ini untuk dia taruh sahaja. Air socet dia memang bawa lah, nampak lah. Semua tak ada panji main kereta lah, semua sekali. Nampak tak? Marking semua ada lagi ni. Okay, so tengok tepi-tepi semua sekali, sama juga. Memang semua okay, cantik-cantik lagi. Tunjuk tengok gam dia tepi semua sekali. Nampak tak? Semua standard lah, semua original. Sampai bawa. Sampai tabang, nampak semua sekali. Memang semua original. Sama sekali tepi sini. Okay, tengok. Sebab ini kita belum push balkon lagi, tapi kita tahu tengok kereta condition macam mana lah. Kalau ada langkah apa-apa, I memang kasih customer tahu. Okay, okay, so sekarang kita start dulu. Nanti I ambil kunci ya. Okay, kita try tengok dia mileage berapa. Okay, dia mileage dia jalan 115,002 km. Dia service time semula kat sini. Okay, yang ini owner Melayu punya kereta, memang ada jagalah. Okay, so tengok tepi semua sekali. Hebat, konsol pun semua okay, cantik juga. Tak ada masalah apa-apa, semua clear.
Aircon semua okey, sejuk. Leleo. Okey, aircon semua okey. Function dia. Nampak lah. Okey, side mirror dekat sini boleh cas. Ini tak ada simpan side mirror, ini nak kasi tahu juga. Okey. So, kita sekarang tengok sini tepas sudah habis, kita tengok belakang. Sini ada satu aircon. Sini masuk, dia boleh taruh itu air, tutup balik. Ha, tengok bawa carpet dia semua sama juga. Ori ni. Ha, nampak seat dia sama sekali. So far semua channel-channel juga. Tengok, tak ada masalah apa-apa, semua clear. Okay. Ini pun boleh taruh carawan. Masuk balik. Okay, kita tengok belakang. Ha, nampak dia mesti semua sekali. Semua okay juga. Sama tengok tepi sini, semua ori ni. Papan semua sofa semua okey juga, ha? Tak ada masalah. Livina, logo dia semua sekali lah. Okay. Tepi gun sama juga original. Nampak? Ha. So kita tengok belakang. Semua sekali standard lah, ha? Ini kereta. Okay. Belakang mesin, tepi gun semua. Okay. Sama juga semua original. Sama sini. Tengok marking dia, marking dia, marking dia, marking dia, marking dia. Semua original. Lampu semua satu set semua original. Tengok Nissan. Okay. Semua set marking dia semua sekali. Original. Okay. Kita tunjuk tengok. Dia punya accessories. Ini owner punya barang lah. Sorry ya. Ini owner punya barang. Okay. Nampak? Okay. So kita tengok bawa. Okay, sensor, sensor, semua ada. Okay, tengah sini molek, semua sekali. Tutup cover semua ada. Memang clear lah dia punya kereta. Ini kereta dia ni, you beri saja, you kasi polis sikit atau kasi buat sikit barang saja, so okay, pada jalan. Sorry so far hari ni sangat panas. Okay, tengok gam dia tepi semua sekali. Nampak lah, semua sekali ori. Papan dia so far semua okey jugalah, tak ada masalah apa banyak. Tengok, sintalan semua clear. Semua clear. Tengah sini tepi semua sekali. Nampak gam dia. Memang semua original gam dia. Okay, so far semua okey. Cuba mau cuci sikit lah, talan semua mau bersih sikit lah. Okay, nampak Livina. Okay, semua original. Okay. So sekarang kita tengok engine dia. Sekarang saya start loh, sengat juga engine dia. Tolong support sama saya ha. Kita tengok sangat panas loh. Hari ini saya pun buat video kasih customer tahu ni kita kondisi macam mana. Okay. Okay. So you boleh nampak lah. Ini yang original, semua sekali original ni barang. Atas pun sama juga. Nampak gam dia. Semua ori. Tengok tepi semua sekali. Sampai sini. Nampak marking dia semua ori lagi. Marking dia, marking dia. Tengok panel, lampu semua sekali. Kipas satu saja. Jalan semua okey. Tengok semua sekali original ha. Nampak marking dia. Sebab ini kereta owner punya kereta. Nak cakap lagi sekali, kalau confirm you nak ini kereta, sama kita boleh cerita sama owner. No problem. Okay. Engine so far semua very good lagi. Okay, tengok kunci bawa. Lupa cakap sebab sangat panas, sorry ya. Sisi berapa semua air tulis dekat sini. Berapa horsepower semua air tulis sini. Okay. So sekarang kita pergi test ride ni, kita kondisi macam mana. Let's go. Okay, tutup balik dulu. Okay. Okay, so kita pergi test lah. It's a skit. Okay. Nak function dia, control page ni semua ada. Okay, window semua okay, ada function. Okay, empat-empat semua ada function lah. Okay, tutup balik. Aircon kecil sikit. Okay, masuk T. Okay, kita pergi try. Yang ini 1.6 lah. Okay. Kita rasa dulu kereta ni macam mana.
Memang owner jagalah. Cuba dia tarang ada sikit kotor saja. Sikitlah, bukan banyak ha. Ini untuk semua cuci, kasih balik sebab macam baru-baru. Ini semua owner punya barang. Nanti kalau boleh semua clear lah. Okay. Lilia pun sama juga, tengok touchscreen juga. Okay. Touchscreen juga. Okay, so sekarang kita ke pit. So far sekarang kita pergi test lah. Jaga sikit dah lori lah. Takut dah lori. ABS sama juga ha. Ini satu, tengah sana dua saja. Tengah ABS semua ada. Okay. So kita jaga-jaga. Sini pun nak jaga, tengok kereta. Sini pun ada kereta. Okay, sudah jalan, kita boleh jalan. Okay, tekan mingap. Okay. So 1.6 ha, dia pick up metan ya, dia lambat sikit. Okay. So sama jugalah, kita test ride dia melai sub macam mana dulu. Okay, kita sama sini, kita test ride dia melai sub. Okay, kita pusing. Tekan minyak. Okay, light up dia so far okay. Okay, sini so far tak ada masalah apa. Kita pusing balik sini. Jaga motor. Tengah minyak, jaga motor. Motor kereta tak ada, okay, tengah minyak. Okay, so okay, very good. Tengah minyak. Okay. Pakai macam ni smooth jugalah. Tengok. Okay, steering tak ada lali. Semua okay, meter semua function ada. Okay, so sekarang kita jalan belakang. Test damage to S-over macam mana. Okay. Okay. So far S-over memang tak ada apa-apa lah. Cuba banyak ada sikit-sikit maybe terbunyi lah. Ini biasa lah oh. Ini konsol ada sikit keluar-keluar maybe terbunyi sikit-sikit saja lah. Ni tengok tak nak cakap, ni tengah pun tahu. Okay, so sekarang kita pusing sini. Tekan minyak. Okay, nanti kita test drive dia brake macam mana. Patut kereta, tekan minyak. Okay, kita try minyak dia. Kita try brake dia. 1, 2, 3 brake. Okay, so good. Okay, so brake ya, no problem. Okay, sekarang kita jalan dekat sini. Okay lah, so far Aisra rasa kasih customer tahu ini kita condition macam mana. Kalau betul-betul you minat, you boleh datang jumpa I. I nama Andy. You panggil I, nak datang dulu, you inform I dulu. Nanti I call owner dekat mana. Kalau owner dekat sini-sini je, I boleh suruh dia power datang ini kita. Pakai you tengok ini kita sekali lagi. Tengah test line ini kita. Okay. Okay, so sekarang kita balik ambil outfit lah. Tengok lah, semua okay. Kereta modern dia baru lagi ha. Kalau you nak buat loan pun boleh juga. Okay, sebab dia tahun 2015 lah. Nanti tak apa, I sampai ambil office kita cerita. Okay, I parking dekat sini dulu.
Okay. SOP, ambil. Okay. So, kawan-kawan semua, yang ini kereta Nissan Rivina 1.6 tahun 2015 facelift modern. I saw review habis. Ini untuk kereta owner kereta. Dia suruh I tolong dia buat video lah. Bagi I make customer, YouTube make customer tahu ini kereta condition dia nak jual. So far ini kereta dia nak jual harga dia RM43,800. Itu untuk siap tukar nama sama Buspacom lah. Kalau you nak pinjaman pun boleh juga. Kalau pinjaman main harga ada lain lah. Kalau pinjaman main harga RM45,800. Itu semua tak termasuk totek sama insurans lagi. Itu untuk siap tukar nama sama Buspacom sahaja. Okay. Kalau pertama ini kereta, you boleh contact I. Alamat telefon sebelah ke sini. Okay, you datang sekali tengok lagi ini kereta condition macam mana. Tapi you mesti mak inform I dulu, sebab I nak kasih owner tahu dulu. Panggil dia bawa datang sini, pagi you tengok. Okay, ha? Macam ini sajalah I nak review ni habis ini kereta. Okay, see you later. Bye.